Tabib pun, warga provinsi Lampung. Kali ini Simon Channel akan mereview handmade pickup 1.3 standar E4 Black GSO. Bantu subscribe, like, dan komen. Tampak dari depan Grand Max pickup 1.3 standar Black DSU. Kita putar tampak dari samping kiri. Grand Max untuk yang 1.3 di stikernya. Tampak dari belakang sudah di UHC ya, di UHC untuk Grand Max. Tampak dari sebelah kanan, sisi kanan kita lihat Grand Max ya, untung terus untuk pebisnis. Oke, lambang Daihatsu nya terkesan mewah ini. Untuk headlampnya ya, besar terang ya, dilengkapin untuk headlampnya ya. Kita coba lihat di sini, kita buka ini bukaan kap depannya, bukaan kap depannya. Mesin menggunakan K3 DE DUHC 1300 cc. Buka apa yang kita lihat? Oke, di sini ada radiator, minyak, tempat minyak rem. Oke, pengisian tambahan air radiator, coolernya. Di sini nomor rangkanya, air wiper ada. Oke, radiator di depan posisi. Oke, kita tutup kembali. Dari sebelah kiri. Oke. Sudah ada cover, spion, ada lampunya, talang air ya. Sudah ada talang air. Sudah ada side body molding. Side body molding sudah ada. Kita buka. Sudah ada P3K segitiga. Oke. Di sini perlengkapan standarnya sudah dikasih anti karat ya. Sudah dikasih anti karat. Sudah kasih tape ya, bisa pakai USB. Ini 5 percepatan ya. 5 percepatan. Oke. Ini untuk hand rem. Joknya luas ya. Tersedia APAR untuk NIC 2021. Alat pemadam kebakaran, tutup. Untuk ukuran bannya ini ring 13 ya, ring 13 dia 175 ukuran bannya. Ini sudah ada untuk ramnya ya, tampak lebih cantik, lebih manis Grand Max. Nah ini Grand Max untuk yang 1.3 ya. Tersedia untuk pelindung ya, yang terbaru nih Grand Max 2021 untuk tambahan ya, untuk pelindung di kaca dan pelindung di depannya ya. Untuk Grand Max baknya luas ya, ini sudah nggak menonjol lagi datar untuk Grand Max.
Oke. Mesin DUHC ini bukan, ini tipe bak standar. Ya, bukan dari belakang, tersedia Grand Max 3-way dan standar, ini kebetulan tipe standar. Ini lampu rem, lampu atret. Nah, ini ban serep ya, itu pernya, itu gardannya. Gardan ini ban serep itu untuk ini ya, dongkrak ya. Pernya mantap. Tonasenya mantap. Ini mampu 1,5 ton ya, sampai 2 ton, tapi standar pabrik 1 ton. Oke, ram-ramnya ya, nampak manis, Grand Max. Laris terus, untung terus, irit. Ban bakar, ini untuk mengikat ini ya, tali-talinya ya, sudah disiapkan Grand Max. Jadi lebih mudah untuk ikat-ikat barangnya. Oke. Baknya luas, mantap. Talang airnya sudah dikasih side visor ya, ini untuk spion sudah plus lampu, lebih gagah, jadi kalau pas berbelok sudah ada lampunya ya, jadi lebih kesannya mewah. Oke, ini untuk bukaan untuk handle ya, untuk tangannya lebih mantap ya, ada soundnya sebelah kanan sebelah kirinya ya. Oke. Ini manual ya transmisinya, hand rem, 5 percepatan. Oke, ini untuk tempat minum ya. Ini bisa maju mundur untuk pengemudinya. Ini kalau untuk buka mesinnya di dalam situ. Kunci ada dua ya, ini coba kita buka kap bensin. Oke. Kalau ngisi bensin jadi nggak usah turun jauh-jauh, jadi lebih mudah untuk pengisian bahan bakar untuk Grand Max, efisien, mudah, bisa nggak turun dari mobil juga bisa ngisi bahan bakar. Nah, ini untuk setirnya. Nah, ini untuk kilometernya ya, udunya. Oke. Ini tipnya USB, bisa pakai USB ya. Sudah ada tip bawaan ya. Lebih mantap. Ini untuk pelindung mataharinya. Sudah ada pegangannya untuk tangannya ya. Ini setirnya Daihatsu, mantap. Jaya. Oke. Ini sudah ada pilar-pilarnya, sudah dibalut lagi ya dengan krim ya, warna krim. Oke, safety belt sebelah kiri untuk penumpang. Oke, ini sebelah kanan ya untuk penumpang, untuk safety beltnya. Oke, jadi untuk Grand Max luas ya dia, handlenya di depan.